tujuan utama kerajaan mewujudkan petak kajian legaptus ini ialah usaha kita pertama ialah untuk mengurangkan pergantungan kepada hutan asli. Sebab kita tahu penebangan balok di hutan asli ini ada kesan-kesan yang boleh menjejaskan alam sekitar dan ekosistem. Jadi antara usaha kita nak mengurangkan pergantungan kepada hutan asli ialah dengan memperkenalkan tanaman pokok kayu putih ataupun eucalyptus. Tapi oleh kerana benda ni benda baru, kali yang pertama kita memerlukan satu kajian dulu untuk memastikan perkara ni boleh dilaksanakan dengan skala besar. Jadi setakat ni alhamdulillah selepas 2 tahun kita tengok ada perkembangan yang positif lah. Maksudnya ada beberapa isu yang negatif sebelum pada ni kita rasa kita boleh atasi. Sebab dulunya antara isu yang gulu orang yang mengkritik ni, dia kata sebab eucalyptus ni memerlukan air yang banyak, jadi dia boleh menjejaskan tumbuh-tumbuh yang lain. Tapi bila kita tengok pada tapak kajian ni, kita tengok tumbuh-tumbuh lain pun boleh hidup. Pokok pisang pun boleh hidup. Maknanya dia tidak menjejaskan apa ni tanah yang ada. Dan daripada taklimat Cik Syafiq tadi, tanah tu menjadi subur pula. Tanah yang asalnya kering kontang, akhirnya jadi subur balik. Hasil daripada mungkinkan atakah dia yang menyerap air lah. Setakat ni ada 30 hektar? 50. 50. Petak kajian ni 50. Satu hektar 50 hektar lah. Satu hektar 727 ada tak? 700 lebih. Ya, 700 lebih satu hektar. Mana kali dengan 50. Buat masa depan pengeluaran kayu balok Kelantan mungkin akan berubah kepada ni. Kalau usaha kajian kita ni berjaya, jadi lepas ni kita akan tanam eucalyptus ni secara besar-besaran dan boleh mengurangkan pergantungan pada hutan asli. Kemudian yang kedua, kita boleh menyelesaikan isu bahan mentah untuk industri perabot. Sebab antara masalah industri perabot di Malaysia ni kekurangan bahan kayu. Jadi kita agak dengan ini kita boleh jadi dua perkara. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita pada pagi ini yang menghadiri kuliah duha di medan ilmu untuk sama-sama kita bermuhasabah dan kita sama-sama untuk berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menimba ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita dapat melihat tempat-tempat yang tak kena pada diri kita untuk sama-sama kita islah, perbaiki sehinggalah kita mencapai darjah muhsinin muttaqin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita pada hari ini kita berada pada 3 Zulhijjah. Yang mana kita semua tahu bahawa bulan Zulhijjah merupakan bulan terakhir dalam kalendar Islam ataupun takwim Hijriyah, yang mana pada bulan ini kita akan menyambut Idul Adha, Hari Kurban, tidak lama lagi iaitu pada Jumaat yang akan datang. Jadi sebelum kita menyambut Idul Adha, di sana kita disunatkan untuk melakukan beberapa perkara sebagai gandaan amalan soleh. Yang pertama sebagai peringatanlah kepada diri ustaz sendiri dan kepada sidang hadirin hadirat sekalian, dalam agama kita Islam kita dituntut untuk
memperbanyakkan melakukan amalan-amalan soleh atau juga disebut sebagai ibadat. Sebagaimana yang kita faham bahawa ibadat ini dia ada dua, ada ibadat khusus dan ada ibadat umum. Boleh dikatakan keseluruhan kehidupan kita ini ibadat sekiranya menepati syariat. Kita lakukan dengan nawaitu lillah subhanahu wa ta'ala. Dan kita niat apa-apa yang kita buat kerana Allah subhanahu wa ta'ala dengan menepati syariat, maka insyaAllah dia akan menjadi ibadat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebihnya agama kita Islam. Bukan sekadar dunia kita dapat, akhirat kita dapat ganjaran dan kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan dunia. Di samping itu kita kena ingat sebanyak-banyak amalan kita di sehari-hari yang kita hidup ini, bahawa ada yang disebut sebagai ibadat khusus. Ibadat khusus seperti sembahyang, puasa, zikrullah, ini ibadat khusus. Maka ibadat khusus ini antara amalan-amalan yang kita kena istiqamah dalam hidup kita. Yang wajib itu semutlah dah kita kena istiqamah, yang sunat itu juga digalakkan kita istiqamah walaupun dia sunat, walaupun dia sunat. Dan dalam agama kita ada beberapa ketika kelebihan-kelebihan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Ramadan, dia ada kelebihan dia tertentu. Begitu juga pada nisfu Sya'ban ada kelebihan tertentu. Dua hari raya ada kelebihan tertentu. Di mana kelebihan-kelebihan ini hendaklah kita gandakan amalan soleh kita, amalan kebajikan kita yang disebut sebagai ibadat khusus. Begitu juga di awal Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah ini antara hari-hari yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akan lebih daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melakukan amalan-amalan soleh, iaitu ibadat-ibadat khusus. Jadi insya-Allah kita cuba tingkatkan, walaupun hari ini hari yang ketiga Zulhijjah, kita ada lagi dalam 7 hari untuk kita sama-sama gandakan amalan-amalan soleh kita, dan juga kita cubalah memperbanyakkan orang panggil beberapa amalan tertentu seperti solat sunat, solat hak fardu tu wajib dah kita jaga secara berjemaah. Yang keduanya ialah solat sunat. Perbanyakkan solat sunat. Sama ada rawatib, sama ada duha, maksima. Begitu juga solat malam. Kita cuba gandakan. Begitu juga puasa. Puasa terutama ialah puasa hari Arafah. Waktu semutlah dah di antara yang Nabi tak tinggal. Dan kita juga kalau boleh kita jangan tinggal puasa hari Arafah. Dan hari-hari biasa ni pun kalau kita mampu puasa, kita cuba puasakan sebagai tanda kita meningkatkan amalan soleh kita di sepanjang 10 hari Zulhijjah. Begitu juga dengan zikrullah. Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah sebut satu hadis, fa aksiru tahlil wa takbir wa tahmid, pada 10 hari Zulhijjah. Jadi kita perbanyakkan tahlil, kalimah la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Perbanyakkan. Kita perbanyakkan, kita gandakan. Hari-hari biasa kita baca juga, kita bertahlil juga, tapi ini kita cuba hari ini kita cuba perbanyakkan kalimah-kalimah tersebut kerana ia disunatkan di sepanjang 10 hari yang disebut sebagai 10 hari Zulhijjah. Ini kemungkinan kalau kita lihat, kalau kita nak sambut Idul Fitri, kita berpuasa sebulan dan kita diminta gandakan amalan kita dengan adanya 10 akhir Ramadan, dengan adanya satu malam Lailatul Qadar, menggalakkan kita mengerjakan ibadat, patut kita beraya. Dan begitu juga kita nak sambut hari raya Idul Adha. Nampak tak? Jadi sempena kita nak sambut Idul Adha, jadi 10 hari ini start Zulhijjah, kita dah mula dah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak menyambut hari lembaran. Hari lembaran yang disebut hari kebesaran kita, hari raya kita yang paling besar. Jadi oleh kerana itu, kita sambut 10 hari awal lagi ni kita dah sambut dengan kita banyakkan amalan-amalan soleh, gandakan ibadat-ibadat khusus kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi ibadat di waktu malam. Dan ini di antara yang kita kena sama-sama kerjakannya sebagai tanda kita menghidupkan sunnah Nabi kita alaihi salatu wasalam. Okey, hari ni kita pergi kepada tajuk kuliah kita. Jadi siri kuliah hambanya dan medan ilmu ni biasa mesti bab semaya. Jadi bab semayanya, siri-siri kuliah hamba dulu dah habis dah.
dah selesai sampai ke salam dan sampai kepada apa yang disunatkan selepas daripada kita kita sembahyang. Kan? Apa yang disunatkan kepada kita lepas sembahyang ni adalah baca wirid-wirid sembahyang. Ini kita kena ingatlah, wirid lepas sembahyang ni walaupun lorak setara mana kita, walaupun gaduh setara mana kita, wirid juga secara ringkas. Janganlah ajar akak punggu pergi selalu. Jangan ajar. Dan ini di antara yang perlu kita tanam kepada diri kita masing-masing. Sebab setengah ulama sebut, orang yang tak baca wirid ni seperti kalkart, iaitu seperti kera. Kera ni dia panggil panah pedih. Tanya duduk setepak kawan tu. Kita tengok kera, okay? Dia bergatuh sini, dia pergi jolat tu, dia pergi ke dahan ni. Itu kera. Jadi kalau orang tak ada wirid ni, lepas wisalan, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, akak pun gugih lalu tu, berarti orang ni adalah seperti kera. Itu ibarat ulama nak rakyatnya betapa tidak sesuainya. Betapa tidak sesuainya tingkah laku kita, adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila lepas maya kita akak pun gugih, gugih selalu. Kalau boleh pindah tempat pun tak boleh. Pindah tempat itu jatuh ke makruh dah. Pindah tempat saja. Kan? Daripada kedudukan kita tu kita pergi tempat lain. Contohnya kita rasa tak selesa situ sebab rapatnya soft. Itu pun tidak beradab dah. Kan? Bahkan setengah ulama sebut lepas kita wisalat tu tak boleh kita nak ubah kedudukan kita. Nak ubah sela ke selagi mana tidak mudaratkan diri kita lah. Kan? Kalau sakit nak nyetok, tu bolehlah kita ubah. Tapi kalau kita tidak ada apa-apa, oklah duduk dalam keadaan lagu tu, dan itulah digalakkan kita berada dalam keadaan sebagaimana tahiyat akhir. Jadi cubalah kita ikhtiar, kita ajah supaya kita berada dalam keadaan begitu setelah kita bagi salam dan kita bacalah wirid. Kan? Wirid, bacalah mana-mana wirid. Sebab wirid ni benda yang kita kira tidak ada satu ketetapan khusus. Tidak ada. Jadi tengoklah mana-mana yang kita rasa selesa, kita baca. Yang kita rasa tenang, rasa selesa dengan keadaan kita, maka kita baca. Kita baca. Jadi antara yang dibaca oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam dan juga yang diajak oleh Nabi kepada para sahabat yang telah disebut oleh ulama dalam kitab-kitab hadis dan juga dalam kitab-kitab fiqh, antaranya kita tak boleh tinggal nak istighfar. Istighfar 3 kali kita jangan tinggal. Lepas tu pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 lepas maghrib, 10 lepas subuh dalam keadaan tahiyat akhir yang kita tak berubah. Lepas tu bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam tabaraka rabbana wa ta'ala tiyazal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas maghrib, 7 kali lepas subuh. Lepas baca lain tu kita baca Allahumma adkhilni jannah, kita minta dengan Allah Taala masukkan kita dalam syurga. Lepas maghrib 7 kali kita baca. Lepas tu kita baca lagi lah ayat kursi, antaranya ayat kursi ni kalau boleh jangan tinggal. Sebab sesiapa yang membaca ayat kursi ba'da salah, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, jamin syurga. Jadi pokok kita ni kadang-kadang balik. Kita baca Fatihah. Bukan kata nak napi kelebihan Fatihah. Tidak. Tapi Fatihah dia baca. Ayat kursi tak baca. Sedangkan Fatihah ni kelebihan dianya ialah begitu besar. Dan Fatihah ni kita baca dalam semaya setiap rakaat ada. Ada pun lepas semaya, kita diminta oleh Nabi SAW baca surah, baca ayat kursi contohnya. Kalau kita baca Fatihah pun tak ada masalah. Cumanya, apa kita tinggal ayat kursi. Sedangkan ayat kursi kelebihan baca lepas semaya itu adalah begitu besar. Sehinggakan Nabi kita alaihissalam sebut, sesiapa yang membaca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang, dakhalal jannah, jamin syurga. Sebab banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada ayat kursi. Okey, kita baca lagi. Kalau bagi orang yang tak lorak baca lagi dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, kemudian kita bertasbih 33 kali subhanallah, tahmid alhamdulillah, 33 kali takbir, 33 kali dan kita cukupkan dengan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Kemudian kita berdoa, kan? Lepas tu nak baca lain lagi, bacalah, kan? Kalau bagi orang yang ada masa kesempatan, bacalah. Nak baca lain lagi, kalau kita ni lorak telajuk ataupun sakit perut ke apa lepas semaya tu, kita istighfar 3 kali. Lepas tu baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabaraka rabbana wa ta'ala tiyazal jalali wal ikram. Teruskan doa. Kalau sakit apa kita nak laksana tu, kalau boleh ok lagi baca ayat kursi. Baca ayat kursi baru kita doa. Baca ayat kursi baru kita doa. Okey, jadi itu wirid yang kita kena
baca yang kita kena buat selepas mayah bagi orang yang mengikut keadaan. Wiridnya adalah mengikut keadaan, dan sebaik-baik makmumnya ialah dia tidak bangun selagi mana imam tidak bangun. Nah, ini kena ingat deh. Kita sebagai beradab dengan ketua, dengan imam, selagi mana imam tidak bangun, maka kita tidak bangun. Sekiranya tidak apa-apa yang menguzurkan kita lah, kalau ada keuzuran, ada terpaksa hijau dan sebagainya, itu kita panggil bab lain. Okey. Yang seterusnya ialah disunatkan kita lepas maya ialah mengerjakan sembahyang sunat ba'diyah, mengerjakan sembahyang ba'diyah. Jadi kita cubalah jangan tinggal deh ba'diyah, jangan tinggal, sebab sembahyang sunat ini adalah untuk menapung sembahyang wajib. Kita sesa apabila Allah Ta'ala bangkit kita, perkara pertama hak Tuhan suruh malaikat cek amalan kita, sembahyang dulu. Semaya dia cek. Melakat pun cek semaya kita. Tiba-tiba semaya kita ni banyak dakwat merah. Dakwat merah tak luluh lah. Orang panggil tak luluh. Kemungkinan kerana lala kita, kerana kapa yang kita tak perasan lah semaya kita, dah banyak tak luluh. Maka Tuhan suruh melakat cek semaya sunat. Cek semaya sunat. Jadi semaya sunat ni boleh menampung semaya wajib. Puasa tak boleh. Puasa tak boleh, zakat, sedekah tak boleh. Sebab kalau bak sedekah, sedekah lah. Kalau zakat, sedekah yang boleh menampung dia. Kalau puasa wajib, puasa sunat yang boleh menampung dia. Jadi semaya, semaya sunat yang boleh menampung dia. Sebab dia jenis dia. Kalau besi, kena besi juga. Tak boleh besi nak tapung dengan kayu. Soalnya begitulah. Kalau getah, kena tapung dengan getah juga. Nampak tak? Jadi begitulah. Amalan semaya, semaya juga yang boleh menampung. Semaya, sepadu kita. Maka kita kena perbanyakkan semaya, semaya sunat. Okey. Kita sesabat semaya. Jadi hari ini insyaAllah kita masuk hamba pilih kita hamba duduk mengajar kapun lah. Kita hamba duduk mengajar dan hidayah tu saliki. Jadi hamba masuk terus bab yang ketiga lah. Bab yang ketiga untuk kita belajar dan juga siri-siri kuliah hamba selepas ni insyaAllah lah kita akan masuk bab tajuk ni. Tajuknya mudah je kan. Cuma berkait dengan kerja buat kita sehari-hari. Babu salis fistina bil ma'asi zahirat. Bermula bab yang ketiga pada menyatakan menjauh segala maksiat yang zahir. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, i'lam anna ad-din syatran ahaduhuma tarkul manahi wal akhar fi'lut ta'at. Kan? Ketahuilah oleh kamu bahawa agama ini ada dua bahagian. Kan? Kita kena ingat agama kita Islam ni ada syatran. Syatran ni dua bahagian. Dua topok lah. Ada setopok alik kanan, ada setopok alik kiri. Ada dua bahagian. Tak ada agama kita dua ni ya. Ada satu bahagian hak alik kanan, ada satu bahagian alik kiri. Maka dua bahagian ni adalah merupakan lengkaplah agama kita. Okey. Salah satunya ialah satu bahagian. Satu bahagiannya tarkul manahi, iaitu kita tinggal buat benda yang ditegah. Kan? Meninggalkan maksiat yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kita tinggal bagi waktu eh lagi. Okey, itu satu bentuk agama. Okey. Satu laginya ialah fi'lu ta'at, buat ketaatan, iaitu taat kepada suruhan Allah. Apa yang Tuhan suruh kita buat. Kenapa tak? Jadi agama ni tak banyak, dua je. Dua je agama kita ni. Ia buat pembahagia. Yang pertama ialah tinggal al-manahi, tinggal benda yang Tuhan tegur. Yang keduanya ialah fi'lu ta'at, kita buat ketaatan mengikut perintah suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah benda ni walaupun bunyi dua je, tetapi dia melingkupi seluruh kehidupan kehidupan kita, kan? Mencakupi 24 jam dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tengok, inilah kalimah yang disebut oleh Tok Imeh ataupun Tok Khatib tiap-tiap kali khutbah dan Jumaat, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Kan? Sama-sama kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sama-sama kita meninggalkan apa yang ditegah, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kehidupan kita kan, duk main dengan dua perkara ni, iaitu tinggal tegahan Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian laginya ialah melakukan ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, antara dua ni kata Imam Ghazali, watarkul manahi hiyal ashad.
Meninggalkan yang manahi, meninggalkan tegahan Allah Ta'ala itu ialah huwal asyad. Asyad di sini maksudnya ialah payah ataupun sulit. Payah, kan? Payah ataupun disebut juga sebagai sulit. Susah lah bahasa kita orang Kelantan tak? Jadi kan? Watarkul manahi hiyal asyad, meninggalkan tegahan itu merupakan satu kesulitan. Lebih payah nak berbanding fi'lu ta'at, melakukan ketaatan. Sebab tu Imam Ghazali letak sini antara dua bahagian ni, dia letak tarkul manahi dulu. Dia letak meninggalkan tegahan dulu. Apa dia letak meninggalkan tegahan dulu? Sebab meninggalkan tegahan Allah Ta'ala ini al-asyad, iaitu lebih susah, lebih sukar. Lebih susah, lebih sukar nak berbanding melakukan ketaatan. Kan? Kalau kita kira bahasa kita mudah tak? Kan? Kalau kita kira lah, kan? Tinggal berapa Tuhan lagi ni? Tinggal ni mudah ya tak? Kalau kita nak ambil bahasa kita hak, ataupun kita nak ambil pemahaman yang logik, tinggal tak buat, kan? Dah kita kosong, tiba-tiba kita tinggal, tak buat. Kalau tak buat ni mudah ya, kau mana? Tak buat, kita tinggal ni berarti tak buat. Kalau benda tak ada, kita mengadakan, hak tu payah. Benda hak tak ada, tiba-tiba kita mengadakan, itu payah. Ni benda hak tak ada, lepas tu mu jangan buat, mu jangan mengadakan, tidak kan mudah. Bahasa mudah, kalau kita ambil logiknya deh. Kalau kita ambil logiknya, meninggalkan tegah ini adalah benda mudah. Sebab apa? Sebab ialah benda hak tak ada, lepas tu jangan kamu mengadakan. Bererti tak perlu pada tenaga, tak perlu pada wang ringgit, tak perlu kepada idea mikir, tak perlu. Sebab apa? Sebab kamu tak perlu buat. Apa benda tak perlu buat ni? Kalau kita mokpok di rumah kita ni, dia kata, dia suruh kita buat kerja. Tiba-tiba, tak perlu buatlah kerja ni. Oh, suka kita. Sebab apa? Sebab tak perlu buat kerja. Kenapa tak? Gitu. Jadi, benda yang perlu buat, tiba-tiba tak perlu buat. Jadi, kalau kita ikut logiknya, sepatutnya kita kata, benda ni adalah mudah. Sebab apa? Okay, benda yang tak ada, maka jangan kita mengadakan. Okay. Okay. Tetapi dia menjadi sulit dan payah. Bapa, lepas ni kita akan tengok bapa, hak sepatut benda hak tak ada, lepas tu kita tak perlu mengadakan dia. Sepatut benda tu adalah benda yang kita kira mudah. Tetapi kenapa dia menjadi asyad, menjadi lebih payah? Adalah punca dia. Ada punca dia, ada sebab musabab dia. Okey, lepas ni kita akan tengok. Okey. Fa inna ta'at, adapun sesungguhnya taat itu, yaqdiru alaiha kullu ahad, mengerjakan taat itu, kata Imam Ghazali, mampu di atasnya, iaitu mampu ke atas mengerjakannya. Benda taat ini mampu mengerjakannya kullu ahad, setiap orang buat benda taat ni, semua orang mampu. Semua orang mampu buat taat, buat kebaikan lah, buat kebaikan, buat kebaikan ataupun buat benda hak Tuhan suruh ni, kata Imam Ghazali, adalah kuasa atasnya oleh tiap-tiap seseorang. Setiap orang tu mampu buat apa hak Tuhan suruh, buat taat kepada hak Tuhan suruh, hak Tuhan perintah. Semua orang, kata Imam Ghazali, iaitu yaqdiru alaiha, semua orang mampu. Okey. Watarku syahwat la yaqdiru alaiha illa siddiqun. Ada pun meninggalkan syahwat. Meninggalkan syahwat tidak mampu ke atasnya melainkan siddiqun, orang-orang yang benar. Ni. Okey. Pada asah tadi kalau kita tengok secara logik, tak nak tinggal benar hak al-manahi mudah, kan? Tetapi Imam Ghazali kata payah. Payah itu adalah apa? Payah itu sebab di sini Imam Ghazali kata, nak tinggal benda tegah ini, kita perlu tinggal syahwat. Tinggal syahwat, kehendak diri manusia. Setiap manusia ni dia ada kehendak dalam diri dia. Terutamanya ialah kehendak syahwat, keinginan syahwat dia. Keinginan syahwat, yang banyak ke syahwat ini cenderung kepada melakukan benda-benda hak Tuhan larang. Bagi hak Tuhan larang ni dah, maka syahwat manusia ni dia terlajuk nah. Berhit lajuk nah. Minat lajuk nah kepada benda-benda hak Tuhan larang. Jadi menyebabkan nak meninggalkan syahwat, nak tinggal bagi Tuhan suruh, Tuhan larang tadi. Dah, pada asas benda tak ada, kita pun dilarang buat, maka mudah. Tetapi dia jadi payah.
payah tinggal bagai lak Tuhan larang ni kerana dia berkait dengan syahwat manusia. Setiap manusia ni kita kena ingat deh, kita ada syahwat. Ada syahwat ni keinginan-keinginan nafsu naluri manusia yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Gitu. Jadi bagai hak Tuhan larang ni, syahwat ni dia bagi telajuk, dia nak telajuk nah. Jadi nak tinggal kehendak syahwat ni lah menyebabkan kata Imam Ghazali menyebabkan dia menjadi al-asyad, menjadi payah. Menjadi payah. Sebab apa? Sebab la yaqdiru alaiha, tak mampu untuk meninggalkan syahwat ni. Keinginan diri dia, kehendak diri dia, desakan nafsu dia nak ni, tak mampu nak sekat. Tak mampu nak sekat illa siddiqun, melaki orang-orang yang benar. Melaki orang-orang hak ber hak benar, kata Imam Ghazali. Barulah dia ni hak orang yang boleh dikatakan sebagai istilah orang yang mampu untuk meninggalkan manahi. Boleh faham tak? Jadi nak meninggal ketegahan ni pada logiknya ialah sebenar sepatut dia mudah je, sebab tak perlu buat. Benda tak ada, tak perlu buat, mudah lah. Tapi dia menjadi payah. Apa jadi payah? Lebih daripada mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala, sebab ia berkait dengan syahwat. Sebab dia itu diminati oleh kehendak syahwat manusia. Hak adalah diri dia, hak adalah hak yang disebut sebagai nafsu dia. Nafsu syahwat. Jadi nafsu syahwat ni minat benar kepada benda-benda hak Tuhan lagi. Ini ujian lah. Tuhan buat benda ni sebagai ujian kepada kita setiap manusia. Setiap manusia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kehendak baik dan ada kehendak buruk. Maka syahwat ni dia cenderung kepada buat benda-benda buruk. Maka syahwat inilah yang menyebabkan nak tinggal syahwat ni. Nak tak sewi syahwat ni, orang panggil nak sekat kehendak syahwat ni menjadi satu kesulitan kepada kita. Melainkan kata Imam Ghazali ialah as-siddiqun, golongannya yang benar. Okey, golongan yang benar ni dia termasuk golongan yang mampu untuk menahan syahwat dia daripada mengerjakan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mampu meninggalkan manahi adalah golongan siddiqun, kata Imam Ghazali. Okey, apa yang disebut siddiqun? Kita nak tahulah sebab kita pakat nak tinggal benda manahi ni. Benda manahi ni kita nak tinggal belaka. Semua orang nak tinggal, kan? Tetapi ada yang mampu tinggal, ada yang tak mampu tinggal. Kan? Mana tanda semua orang tak si belaka al-manahi ni? Kan? Mana tanda? Tandanya badi aci pakat tanya. Tanyalah orang tu, tanya orang ni deh. Kita tanya orang semaya, orang tak semaya, tanya orang hak jenis wak maksiat, tak wak maksiat, kita tanya. Semua tak si belakang kau dengan kau. Tak si belakang kau dengan kau. Kan? Lepas tu kita tanya dia, apa mu tak semaya? Tanya jawab dia. Masalah dia tidak kemampuan nak semaya. Ataupun apa mu minah kau? Kan? Apa mu zina? Contohnya. Tapi kalau kita tanya nak dengan kau tak? Tak si. Semua tak si. Kenapa tak? Jadi, pada hakikatnya dia tak si pada benda dosa. Tetapi dia tak mampu untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dia tak mampu. Berapa tak mampu? Kinilah. Kih dia tak mampu nak sekat syahwat dia, kehendak nafsu dia, tak mampu nak sekat. Begitu. Jadi sekarang ini ialah orang yang mampu itulah golongan siddiqun. Maka kita kena pakat berusaha, berdoa, berusaha nak jadikan diri kita golongan siddiqun yang mampu untuk meninggalkan tegahan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Siddiqun itu kata Imam Ghazali ialah orang yang tinggi jiwanya kerana mereka meningkatkan perhatian terhadap hujah-hujah dalil dan ayat-ayat Allah yang menyampaikan kepada makrifat pengenalan dan mengetahui akan sesuatu serta mengkhabarkannya mengikut hakikat yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, siddiqun ialah orang yang benar. Siddiqun ni ginilah, kita kena ingat, kita semua mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita tahu, semua kita tahu dan semua kita perasan bahawa mengucap ini adalah kalimah yang disebut sebagai rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama. Aku bersaksi ataupun aku naik saksi, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah ni sebenarnya dah mengandungi perjanjian. Perjanjian. Apabila kita menyebut kalimah ini,
kita sebut dengan sedar. Sebab tu nak masuk Islam ni kan, tak boleh paksa, tak boleh paksa. Dia kena masuk dengan sedar. Dia kena masuk dengan rela hati. Dia kena masuk dengan orang panggil kehendak sendiri. Okey. Jadi kehendak sendiri, rela hati, dia masuk dengan sedar ini. Berarti kan, dia mengetahui hakikat yang sebenar dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimah bersaksi ini kita kena ingat, kalimah bersaksi ini ialah bererti dia ada makrifat. Dia ada ilmu. Orang yang tidak ada ilmu macam mana nak jadi saksi? Kan, contoh berlaku aksiden, tiba-tiba kita masuk mahkamah. Maka mahkamah kukuk mana pihak kan, sama ada pembela ke, sama ada pendakwa ke, dia nak ada saksi. Maka dia kena panggil saksi. Dan saksi tu mesti orang klih peristiwa tu. Mesti orang klih, orang yang tahu berlakunya aksiden tersebut atau apa-apa berlaku, pembunuhan kena sebagainya. Mesti orang yang ada kaitan, orang yang ada ilmu berkaitan dengan peristiwa yang berlaku, barulah disebut sebagai saksi. Kalau tidak, orang tak panggil saksi. Dia nak saksi ke apa kalau dia tidak ada ilmu, pengetahuan kan? Jadi apabila kita nak mengaku tiada Tuhan yang layak disembah itu melainkan Allah, bererti kita kena syahadah dengan penuh keilmuan kita, dengan penuh keyakinan kita, dengan penuh pengetahuan kita, makrifat. Makrifat. Okey, di antaranya ialah apabila kita meletakkan Allah sahaja yang layak kita sembah, maka di situlah menunjukkan bahawa kita akan memberi sepenuh perhatian di kita kepada Allah sahaja yang layak aku dan taat, yang aku patuh. Nampak tak? Dan Rasulullah sahaja yang layak aku ikut, jadikan sebagai panduan kepada kehidupan aku. Nampak tak? Jadi itu yang kita syahadahkan. Itu yang kita syahadahkan. Bererti orang yang benar ini adalah apabila dia bersyahadah kan, maka dia akan tunaikan janjinya. Dia akan tunaikan maksud syahadahnya. Dia akan tunaikan apa tuntutan syahadah tersebut. Nampak tak? Sebab itulah orang yang benar ini adalah orang yang mempunyai hujah dalil kan? Orang yang mempunyai hujah, orang yang mempunyai dalil ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia ni sampai ke tahap makrifat kan, betul-betul mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia ini tak boleh canggah kehendak Allah kan, dia kena ikut kehendak Allah kan, walaupun terpaksa meninggalkan kehendak syahwat dia. Ha ni, walaupun terpaksa dia gadai kehendak syahwat dia, kehendak nafsu dia, nak betul-betul nafsu dia, syahwat dia betul-betul berahi, tapi kih canggah dengan kehendak Allah, dia rela tinggal kehendak syahwat dia. Sebab apa? Kih siddiqun. Orang ni betul-betul dia membenarkan syahadahnya. Dia betul-betul menunaikan maksud syahadahnya. Dia betul-betul mengenali Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatut sembah kan, yang dia patuh kepada kehendak Allah, dan dia wajib meninggalkan kehendak syahwat diri sendiri, kehendak nafsu diri sendiri. Sebab itulah golongan ni disebut sebagai siddiqun. Sebab dia kenal Allah dan dia membenarkan janji dia kan, dia membenarkan tuntutan syahadah yang dia mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang lain disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kena ingat kan, meninggalkan syahwat, meninggalkan kehendak nafsu itu tuntutan syahadah. Itu antara tuntutan syahadah dan itu antara kesempurnaan kan, kita menyebut kalimah tersebut. Okey. Dan di sana juga kita kena ingat orang yang dapat memahami pemakrifat sampai ke tahap diri dia ini betul-betul kan, seolah-olah sanggup meninggalkan kehendak diri dia, dia kena ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka golongan ini adalah golongan disebut siddiqun, golongan yang benar, golongan yang benar. Inilah orang yang betul-betul benar, tidak termasuk golongan dusta lah. Sebab kalau dia janji kan, dia syahadah dekat Tuhan lah, tiba-tiba dia buat juga benda yang Tuhan tak suka kerana duk besarkan nafsu dia kan, duk ikut syahwat dia, berarti golongan ni bukan siddiq lah, tak benar lah, salah tak jujur lah. Gapa yang dia sebut tiba-tiba kan, dia buat kan, tidak sebagaimana yang dia dia sebut, dia ikrar kan. Jadi sebab itulah kita kena betul kan, hidup kita ni biar serupa dengan syahadah kita. Kita kena betul hidup kita sebagaimana ikrar kita dan sebagaimana pengakuan kita. Maka kita kena mujahadah, kita kena ikhtiar, berusaha
untuk meningkatkan kehendak nafsu kita, kehendak syahwat kita, sehinggalah kita mampu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita meninggalkan kehendak nafsu kita tadi adalah merupakan menunaikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka golongan inilah kata Imam Ghazali, mereka mampu untuk iaitu meninggalkan al-manahi, meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita wasfi tanya okey, yang bapa dia buat dosa, bapa dia gini, nah, sebenarnya bukan kata dia nak sangat buat dosa tu sebab dia tahu buat dosa ngaku. Kalau kita tanya munafik ngaku, dia tak sih, tapi bapa dia tu buat juga sebab dia tak mampu. Dia tak mampu untuk meningkatkan nafsu dia, meningkatkan syahwat dia. Maka kita kena perubat pucu ni. Kata ni kita kena perubat. Nak perubat tu lah. Allah Taala memperkenalkan ibadat-ibadat khusus, ibadat-ibadat khusus pak kita kena buat. Yang difardukan kepada kita, yang disunatkan kepada kita, pak kita kena buat supaya lama kelamaan kita bermujahadah mengamalkan amalan-amalan yang difardukan, yang disunatkan ini, mudah-mudahan nafsu kita ni akan jadi orang panggil dia kata mutmainnah dia kata ni kena syawak tu dia akan pulih maka mampu akhirnya dia mampu untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan kehendak syahwat dan nafsunya. Okey. Jadi kita kena belajar bab nafsunya pula insya-Allah dan dinaikkan ni. Okey. Jadi kata Imam Ghazali tadinya ialah orang yang mampu meninggalkan tegahan Allah ataupun syahwat itu adalah golongan siddiqun, maka golongan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu golongan yang mendapat nikmat kehidupan dan mendapat nikmat Islam. Yang golpak golongan yang berjaya, yang telah menikmati nikmat Islam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan iaitu dengan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, golongan para nabi, golongan siddiqin, syuhada dan salihin. Siddiqin ini golongan yang iaitu mereka membenarkan Allah panggil mendapat makrifat, dan mereka benar dengan apa yang mereka syahadah, mereka ikrar, iaitu tuntutan syahadah itu dapat mereka laksanakan sehingga mereka sanggup meninggalkan kehendak nafsu dia, kehendak syahwat dia, semata-mata untuk menunaikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah kita doa dengan Allah Taala supaya kita digolongkan dalam kalangan siddiqin, golongan yang benar. Okey, seterusnya seterusnya, dan dari kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kerana nak payahnya nak meninggalkan tegahan Allah melainkan orang yang siddiqun saja, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang muhajir itu seorang yang meninggalkan akan kejahatan, dan orang yang perang sabil itu iaitu orang yang memerangkan hawa nafsunya. Okey. Kalau kita tengok satu hadis Nabi kita alaihi salatu wasallam. Hadis ini membawa dua perkara. Pertama, muhajir, orang yang berhijrah. Yang kedua ialah mujahid, orang yang berjihad. Orang yang berhijrah satu, orang yang berjihad. Kalau kita sambung makna hijrah ataupun hijrah Rasul alaihi salatu wasalam, banyak perbincangan bab hijrah ini, kita akan bincang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa hijrah ini dah habis, dah selesai dah dengan Fathu Makkah. Apabila kota Mekah dibuka pada tahun 8 hijrah, maka tidak ada lagi hijrah. La hijratan ba'dal fathi, tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Sebab hijrah asalnya ialah daripada Mekah ke Madinah. Itu hijrah asal. Maksud pada tak sebenarnya, iaitu daripada Mekah ke Madinah. Dan hijrah pun dia wajib, wajib pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi buka kota Mekah, tak ada lah, tak perlu hijrah lah, sebab sini jadi Islam. Dulu Darul Kuf, dulu negara kafir, wajib pindah ke negara Islam. Maka apabila bukanya kota Mekah, bererti kota Mekah ni merupakan menjadi sebuah negara Islam, maka tak perlu lagi berhijrah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun begitu hijrah ini
berlaku dengan niat. Nah, kenapa tak? Hijrah ini berlaku dengan niat dan jihad berjalan berterusan sehingga ke kiamat. Nak bagi tahu kepada kitanya ialah hijrah berlaku dengan niat, iaitu daripada perkara hak buruk kepada perkara yang baik. Iaitu meninggalkan benda yang maksiat kepada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya ialah jihad itu kata Nabi SAW, dia berterusan sampai ke kiamat. Okey, kita nak tengok yang pertama ialah hijrah. Muhajir, orang yang berhijrah. Jadi kita sekarang ini, kita boleh tengoklah diri kita masing-masing. Kita boleh tengok diri kita masing-masing, ahli keluarga kita masing-masing, masyarakat kita masing-masing. Okey, dan kita boleh tengok apa yang berlaku di seluruh dunia. Kan kita boleh tengok. Dan apabila kita nak melakukan kebaikan, ataupun kita nak mulakan hijrah ini, lah kita mulakan hijrah pada diri kita. Apa tak? Diri kita. Lepas tu kita tengok keluarga kita, kita tengok masyarakat kita. Jadi di sinilah perlunya kepada kita, iaitu kita mengubah sikap kita. Kita mengubah sikap kita, dan begitu juga mengubah keluarga kita, dan juga mengubah masyarakat kita dengan kita bekerjasama. Daripada sesuatu hak tak betul dengan agama. Kenapa dia kita tengok pada diri kita tak kena dengan agama? Dalam keluarga kita tak kena dengan agama. Dalam masyarakat kita tak kena dengan agama. Untuk diri kita, keluarga kita, kita guna kuasa dalam keluarga kita. Masyarakat kita guna kuasa dalam masyarakat kita. Begitu sampai ke negara kita. Kita kena guna kuasa yang ada pada diri kita dalam politik negara kita untuk mengubah. Untuk hijrah daripada benda hak maksiat, benda hak bercanggah dengan agama kepada benda yang selari dengan kehendak agama. Dan benda ni berterusan. Benda ni berterusan. Kenapa tak? Benda ni akan berterusan. Kan? Diri kita, usaha diri kita untuk tinggal benda yang tak molek, buat benda molek, berterusan. Keluarga kita pun sama. Masyarakat pun sama. Dan negara kita pun sama. Dan ini adalah kewajipan kita bersama. Bukan kata masing-masing kita ni, kamu cara hal peribadimu. Tak cara kepada keluarga. Tak boleh. Kita kena cari juga dalam keluarga kita. Begitu juga kalau kita jaga diri kita, keluarga kita, kita tak jaga masyarakat kita, negara kita, tak boleh juga. Sebab apa? Kita hidup bermasyarakat, kita hidup bernegara. Kecuali kita duduk oleh hutan seorang kita. Ini bukan manusia lah ni. Kawan, kita manusia ni jenis masyarakat orang panggil, kan? Orang panggil kita ni satu kumpulan makhluk Tuhan yang bermasyarakat, mujtama'. Kan? Kita ni jenis makhluk Tuhan yang jenis bermasyarakat. Kalau tidak bermasyarakat, kan? Hak tu keluar daripada nama manusia orang panggil. Kan? Jadi kita manusia ni sejenis makhluk Tuhan, hak jenis bermasyarakat. Maka kok mana kita kena sama-sama ambil konsep hijrah, meninggalkan benda yang buruk kepada melakukan benda yang baik. Dan ini adalah proses. Proses yang sepatut berlaku dalam diri kita walaupun dia mempunyai cabaran. Sebab itulah dalam bab ni, bab kerja dakwah ni, buat ajak orang pergi sembahyang, ajak orang puasa, ajak orang panggil ngaji Quran, agak mudah daripada kita pergi tegur orang buat maksiat. Kenapa tak? Daripada kita pergi tegur orang tempat minum arak, daripada kita pergi tegur tempat orang duduk menyanyi ralik hak lala ke Tuhan, nak caputin nak jatuh tak? Kenapa tak? Dia lebih payah. Lebih payah daripada kita ajak orang buat baik. Sebab itulah ramai orang nak berdakwah, ajak orang buat baik. Tapi tak siap berdakwah, lari orang buat maksiat. Sedekah hak tu hak antara benda yang besar untuk melengkapkan Islam, melengkapkan agama kita. Kenapa tak? Jadi kalau kita ambil separuh, tinggal separuh tak betul agama ni. Kita kena ambil belakang. Tinggal tegah kita kena ambil, buat taat pun kita kena ambil. Barulah Islam ini sempurna. Maka dakwah kita ni dakwah yang benar. Dakwah yang benar. Sekalipun orang marah kita, nak buat apa? Kalau taksir pada diri kita sendiri, kita taksir diri kita ni ialah kita nak tinggal bagi Tuhan lari ni ke nafsu marah kita. Tapi kita terpaksa tekan nyek nafsu kita. Kan? Syahwat kita marah kita. Kita terpaksa nyek syahwat kita. Sebab apa? Kita nak tegak apa kehendak Allah. Ini panggil tegak agama. Kan? Kita rela diri kita. Begitu juga kita nak dalam keluarga kita. Kadang-kadang masa muka dengan anak, okay, kita tegur dia. Tak apa, metah. Semetah kita masa muka. Kadang-kadang anak kita mecok dan sebagainya. Tapi itulah hakikat. Hakikatnya lah, kita wajib
membaiki. Kita wajib baiki, wajib tegur. Jangan kita biarkan benda tu. Begitu apa yang berlaku dalam masyarakat. Memang, daripada kita ajak buat baik, kan, semua orang suka, dan memang, apabila kita bak nak cegah kemungkaran maksiat ini, ada orang marah kita. Kemungkinan balas dengan kita. Tak apa, itu risiko. Dan itu adalah agama yang wajib kita laksanakan dalam kehidupan kita. Barulah lengkap agama, agama kita. Ha, jadi sekarang, kan, apa yang disebut muhajir itu adalah merupakan seorang yang meninggalkan kejahatan. Ha, maka kita terjemah dengan lebih luas, kan, kita kena sentiasa berhijrah. Dengan berusaha untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, meninggalkan kejahatan. Dengan kita berusaha seolah sepakat ramah. Sebab tak Islam tak boleh buat kerja sore. Islam ni wajib kerja berjemaah. Alaikum bil jamaah. Kita kena kerja beramah. Barulah kita dapat menghadapi cabaran. Orang marah kita, orang benci kita, orang nak kecik kita, hina kita, kerana kita lari dia buat maksiat, kan? Maka kita mendapat satu kekuatan daripada usaha beramah. Maka itu usaha yang sepatut kita lakukan. Kata Nabi SAW, itulah yang dikatakan sebagai orang hijrah itu. Yang keduanya ialah orang yang berjihad, mujahid, ya, muhajir dengan mujahid. Orang yang berperang itulah orang yang memerangi hawa nafsunya. Okey, dia perang dalam Islam ni, jihad ni ada beberapa peringkat dah. Apa peringkat yang diklasifikasikan oleh ulama kita. Dia jihad ni bermula daripada hati. Hati kita yang benci kepada kemaksiatan, benda-benda bercanggah dengan agama. Nah, jadi kita benci, maka kita doa minta dengan Tuhan supaya benda ni berubah. Paling tidak kita kena ada dah tu orang panggil rasa benci, marah kepada benda maksiat hati kita ni, dan kita berusaha doa dan berusaha untuk mengubahnya. Itu jihad yang paling kecil. Siapalah jihad yang paling besar, yang paling tinggi? Itu al-qital fi sabilillah, akak pedang, akak senjata menentang musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Celah-celah tu banyaklah jenis jihad. Celah-celah tu banyak jenis jihad. Maka jihad ni banyak peringkat, banyak peringkat. Maka antara jihad, antara peringkat-peringkat jihad itu yang paling besarnya ialah antara jihad-jihad yang kita panggil klasifikasikan tadinya ialah antaranya ialah apabila termasuk dalam bab kita kena lawan diri kita sendiri, iaitu nafsu kita. Nak meninggalkan manahi, kena meninggalkan syahwat. Dan syahwat itu bererti kena meninggalkan kehendak nafsu. Nak meninggalkan syahwat nafsu ni lah perlu kepada kita berjihad. Berusaha bersungguh-sungguh. Cawak kotel, kena orang panggil buat kerja kan, habis ring. Habis ring kita kena bekerja melawan kehendak nafsu kita, melawan kehendak syahwat kita. Maka di sini sebut orang yang berperang kan, fi sabilillah, iaitu orang yang memerangi hawa nafsunya. Kita terpaksa tunduk ke hawa nafsu. Kenapa dah? Kalau kita perai pisau akad pedang, kita melawan kehendak musuh. Kita memerangi kehendak musuh. Musuh nak lagu ni, Tuhan nak lagu ni. Kita pergalo bela agama Tuhan. Kehendak Tuhan kita bela, akad senjata lawan kehendak musuh. Sehingga kalah musuh, baru tertegak kehendak Allah. Apabila kita lawan kehendak musuh, kalah kehendak musuh, maka naiklah kehendak Allah. Itulah panggil meninggikan kalimah Allah. Itu jihad bersenjata. Begitu jihad itu kita ambil tak atas diri kita, tak atas diri kita masing-masing. Kalau kita nampak jihad akan senjata lawan musuh, musuhnya sedekah musuh itu ada dari diri kita, ada dari diri kita. Ada diri kita. Tuhan suruh kau ni, tak si. Tuhan suruh kau ni, tak si. Tuhan lari kau ni, no. Jangan nafsu aku ni. Jadi kita pun terpaksa lawan nafsu. Lawan nafsu. Maka ini juga disebut jihad. Lawan kehendak nafsu kita yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu juga disebut sebagai orang yang perang sabil, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita bermujahadah. Habis itulah istilah dia beza sikitlah. Lawan nafsu ni panggil mujahadah.
lawan musuh dengan akad senjata orang panggil jihad kan. Jadi ada sikit perbezaan istilah, walau bagaimanapun bagi tulah ya. Bagi tulah iaitu nak mengengkang, nak mengalahkan musuh. Nak menegakkan kalimah Allah. Nak menegakkan kalimah Allah Ta'ala dalam negara kita panggil jihad, nak menegakkan kalimah Allah, kehendak Allah dalam diri kita orang panggil mujahadah. Tu je beza. Kan? Orang panggil mujahadah. Lawan kehendak nafsu kita, kesyahwat kita sehingga kita mampu untuk meninggalkan tegahan Allah Ta'ala, menegakkan kehendak Allah, maka itu disebut sebagai kita telah berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kita telah mujahadah lawan diri kita dengan semata-mata untuk menegakkan kehendak Allah. Menegakkan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi kata Imam Ghazali Rahimahullah. Jadi sesat tadi agama kita syatron ada dua, iaitu tinggal bagi Tuhan lagi, buat taat melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun taat kepada Allah, kata Imam Ghazali, dia adalah mudah, semua orang boleh buat. Okey. Tetapi meninggalkan tegahan Allah tak semua mampu, melainkan golongan siddiqun. Golongan yang betul-betul kenal Allah, kan, golongan yang betul-betul orang panggil betul-betul orang panggil membenarkan ikrarnya, membenarkan janjinya, kan, membenarkan tuntutan syahadah yang dia sebut, yang dia baca ataupun yang dia ikrarkan. Maka golongan ini golongan yang mampu untuk dia meninggalkan kehendak syahwat, kehendak nafsu dia, sehingga mampu untuk meninggalkan kehendak, meninggalkan tegahan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana kita boleh melihat itulah agama kita, kan. Jadi nak sampai ke siddiqun ini, dia perlu mujahadah, kan? Dia perlu mujahadah, kan? Melawan nafsu dia, melawan syahwat dia. Itu dia perlu pada mujahadah yang berterusan. Okey. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah, wa'lam annaka innama ta'silah azza wa jalla bijawarihika wa innama hiya ni'matu minallah alaika wa amanatul ladaika fasti'anatuka bi ni'matillahi ala ma'siyatin ghayatul kufra wa khiyanatuka fi amanatin awda'kaha Allah ghayatul tughyan fa'adha'uka ri'a'uka fansur kaifa tar'aha fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahui olehmu bahwasanya engkau hanya sesungguhnya berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla dengan segala anggotamu. Mu kena ingat, kata Imam Ghazali, wa'lam, mu kena tahu, mu kena ingat. Sesungguhnya mu ni innaka ta'silah, innama ta'silah. Mu ni buat maksiat kepada Allah Ta'ala ni azza wa jalla bijawarihika, dengan anggota-anggotamu. Kan? Manusia ni dia buat maksiat. Amo nak tanya, buat maksiat ni boleh buat ke tak tanpa dia guna anggota diri dia? Boleh ke tak? Jawab apa dia tak boleh. Tak boleh. Tak ada orang buat maksiat tanpa dia menggunakan anggota. Tak ada. Kan? Nampak tak? Jadi, betul Imam Ghazali kata, sesungguhnya mu ni, buat maksiat ke Tuhan, mu kena ingat. Mu buat tu, mu buat guna anggota Tuhan kamu. Semak ada mata ko, telinga ko, lidah ko, mulut ko, kaki ko, tangan ko, otak mu ko, duk khoyak contohnya tak? Benda otak tu. Jadi, nak khoyaknya lah, maksiat yang membuat itu, mu wajib guna anggota yang ada pada diri kamu. Pada yang ada pada diri kamu. Dan hanya sesungguhnya anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan mu kena ingat, anggota yang menggunakan buat maksiat tadi itu adalah nikmat daripada Allah SWT, kurnian daripada Allah. Tuhai wi kamu, Tuhai wi kamu, kan? Tuhai wi kamu, benda hak nikmat Allah kurniakan kepada kamu, dan pertaruhan padamu. Dan Allah Ta'ala wi itu kita kena ingat, bukan wi saja-saja. Dia wi itu dengan amanah, pertaruhan. Sesek dia akan tanya. Tuhewi pinjeh. Tuhewi pinjeh, dia akan tanya balik. Kan? Nikmat ni. Bukan kata saja-saja dia bui untuk kita guna. Patut gak ikut mu lah nak buat gapa. Tak.
Bukan kata tuhewi ke kita apa ikut kita nak buat gapo, dok bukan lagu tu. Kalau pahal lagu tu salah. And, kita kena pahal tuhewi kita tu sebagai satu amanah hak kita kena jaga. Apabila satu amanah hak kita kena jaga, bererti kita kena guna ikut kehendak Tuhan lah. Yang dia bui kepada kita, and, yang dia akan persoalkan. Yang dia akan persoalkan. Sebab tu kita kena ingat barang hak kita pergi beli kedai, nak barang hak kita pergi beli dengan duit kita. Satu hal. Yang kedua, barang hak orang wi kita jaga amanah. Satu hal. Cuba kita tengok dua benda ni serupa ya. Kan? Ni A ni B. Hak A ni kita beli. Hak B ni orang suruh kita jaga. Barang tu lah. Barang ni kalau kereta kat kereta tu lah. Kan? Kereta. Ni kereta ni kereta. Jadi lagu mana cara kita laku uruh? Hak ni hak kita beli, hak ni hak orang suruh kita jaga. Lagu mana? Cara kita uruh dia. Sudah tentu beza, tak? Tak serupa. Tak serupa dengan kita jaga barang hak kita beli dengan kita jaga barang amanah. Barang hak orang wi kita guna, kan? Tetapi dia wi dalam bentuk amanah. Hak dia nak ambil semula. Tak sama. Sudah tentu tidak sama. Sebab tu kita kena faham anggota tubuh badan kita ni hak Tuhan bui adalah sebagai satu amanah yang dia akan ambil balik, lepas tu dia akan tanya. Kita guna atas dunia dulu, lagu mana cara kita guna setiap anggota kita. Hak ni penat kita. Nak jawab hak Tuhan tanya siasat ni penat. Penat. So, kalau nak jawab hak Tuhan tanya, nak jawab hak immigration tanya di kastel, hak tempat immigration, tempat kita panggil nak cop pasport tu pun, situ pun panggil kita kenali. Nampak tak? Nak jawab. Jadi, apabila kita ni mari belajar nak baiki diri kita, nak kita gilah baca bab ni, kan? Iaitu bab diri kita ni adalah bukan milik kita. Diri kita ni bukan milik kita. Diri kita ni adalah pemberian Allah dalam bentuk amanah. Nikmat Allah yang diberi kepada kita dalam bentuk amanah. Dan amanah ini akan dipersoalkan, akan ditanya balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah kita kena nengung, pakak mikir, aku nak guna barang ni, lagu mana, sudah tentulah aku kena guna mengikut kehendak hak pemberi amanah. Lagu mana maksud tu hewi mata gana dia nak suruh guna, kita kena guna lah sebagaimana maksud dia nak lah. Telinga kita hak tu hewi nak, maka kita nak guna dia, kita kena guna dengan maksud hak tu hewi kita. Tak nak guna sebebas kita, kaki, tangan, semua kita kena guna sebagaimana yang dikehendaki oleh pemberi amanah tersebut kepada kita. Barulah apabila kita guna ikut kehendak dia, siapa di akhirat dia tanya, oh Tuhan, ni berat Tuhan, aku jaga molek Tuhan. Oh ni aku jaga molek Tuhan. Tangan aku jaga molek Tuhan. Kita boleh jawab sesa dengan betul. Napa tak? Tak ada auta, tak ada nipu. Napa tak? Tak ada nak susuk, tak ada nak helah. Apa? Okay. Kita jaga dengan betul-betul amanah hak Tuhan nak. Tapi kalulah kita guna ikut kehendak kita, napa tak? Dengan kita tak ingat itu amanah akan dipersoalkan, maka nak jawab payah. Guarantee nak jawab payah. Guarantee. Nak jawab payah. Bapa membuat hal ni? Bapa membuat hal ni? Sudah kita. Tak sesak mulut kita ni. Itu hasil tak ada. Sebab tak hodoh mulut jadi menipu. Kenapa tak? Banyak helah. Maka hak kecilnya tangan. Hak jadi saksi yang kaki. Allahu Akbar. Jadi oleh kerana itulah kita kena beringat. Kita kena beringat. Jadi kata Imam Ghazali, mu kena ingat bahawa anggota tu nikmat Allah ke atas kamu. Nikmat Allah ke atas kamu dan dia merupakan satu amanah yang dipertaruhkan. Sesok dia kan, Tuhan akan tanya. Maka jika engkau perbuat akan maksiat dengan suatu daripada anggotamu itu, seolah-olah engkau minta tolong dengan nikmat Allah atas berbuat maksiat. Jadi kata Imam Ghazali, orang buat maksiat dengan anggota Tuhan wik dia, berarti dia minta tolong dengan anggota Tuhan wik dia buat maksiat. Maka yang demikian itu adalah kufur bagi nikmat Allah Ta'ala. Maka tindakan minta tolong guna bantu hak Tuhan bui buat maksiat ini adalah tindakan kufur. Yang disebut kufur ni, kufur nikmat. Melampaui lah. Kufur ni melampaui.
tak kena sake, tak kena sake. Kan, KJE bui lah bantuan kita, apa-apa bantuan. Tiba-tiba kita guna bantuan tu duit 50 riyal tu pergi beli gapo dia. Tuh. Orang panggil munggah kuda. Pi kuda. Tak kena sake. Orang bagi bantuan kita, buat gapo beli rokok? Tak kena sake. Arwah tok guru ingat menabak nak bagi bantuan kat orang ni. Kalau tok guru perasa bang kau, dengan ada kau tok rokok kau gapo, tok guru tak bilalah. Napa dah? Jadi salah guna. Kita bagi bantuan untuk sara hidup, tiba-tiba bui untuk guna benda yang tak ada peda. Allahu akbar. Benda maksiat. Allahu akbar. Taksi kita pun marah. Taksi kita. Nah, kena kita pun kita marah. Wi bantuan dia mau guna bantuan kita buat maksiat. Buat benda hak tak betul. Allahu akbar. Ni bukan orang dah ni, kan? Kalau kita hak jenis nyopoh kat nate dah ni, kalau hak jenis nyopoh. Napa dah? Jadi nak rajaknya itulah. Realiti yang berlaku kepada golongan-golongan yang buat maksiat ke Tuhan. Buat maksiat guna hak Tuhan bagi dia. Dah mau nak maksiat kat muat sendiri matamu tu. Contohnya, tanganmu tu. Mau cari sendirilah. Kan? Mau buat maksiat, apa nak gantung dengan hak Tuhan bagi dia? Begitu. Jadi, kata Imam Ghazali, membuat maksiat guna hak bagi Tuhan bagi itu kufur. Yang disebut kufur, kufur nikmat. Yakni menyalahi akan yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia. Tak kena tujuan tu hewi. Seperti tadi lah, kita 50 ya nak suruh beli beras, beli lauk, makan anak bini. Tiba-tiba ambil pergi beli pekuda. Allahu Akbar. Tahu kita ke? Wallahi dah, tabak lillah. Aku tak uwi dah kau kakak ni. Nampak tak? Tu kalau ikut diri kita, tak uwi dah. Jadi, kena ingat bahawa apa yang maksiat dilakukan dengan anggota hak Tuhan bagi itu adalah satu menyalahi tujuan maksud sebenar Tuhan bui anggota kepada manusia. Kerana segala anggota mu dijadikan akan Allah Ta'ala itu adalah untuk berbuat taat kepadanya. Tuhan bui anggota kita ni kita kena ingat sebagai kelengkapan untuk kita melakukan ketaatan. Tuhan suruh kita taat ke dia, maka dia wilah kepada kita nikmat anggota. Dewi anggota-anggota ini supaya kita melakukan taat ke dia. Nampak tak? Supaya kita taat ke dia. Sebab tu dewi anggota kita. Tiba-tiba manusia sebahagiannya salah guna. Dia buat benda-benda hak canggah dengan gapoh hak Tuhan maksudkan dengan pemberi anggota tersebut, menyalahi dengan kehendak Allah. Maka orang ini disebut sebagai kufur nikmat. Dan kufur di sini iaitu dinamakan kufur nikmat, bukan makna kufur di sisi dan di sini kepada kufur agama. Jadi bezalah antara kufur kafir kita ngaji bab akidah tak serupa kufur kita ngaji dalam bab tasawuf. Kebanyakan kufur yang kita ngaji bab tasawuf ni lebih kepada kufur nikmat, kerana baik berkait dengan orang panggil perbuatan yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bab akidah atau kafir bab akidah kafir bab i'tiqad. Itu betul-betul kafir lah, betul-betul kafir. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah Ta'ala, maka jika engkau berbuat maksiat dengan dia nescaya engkau khianat, dan khianat pun pada pertaruhan yang menaruh akan oleh Allah Ta'ala padamu itu sehingga maksiat, maka segala anggotamu itu seperti rakyat maka ia akan dipersoalkan, akan ditanya pada hari kiamat. Maka jikalau tiada engkau peliharakan segala anggotamu itu daripada segala maksiat, nescaya ditanya oleh Allah Ta'ala akan dikau pada hari kiamat. And maka tak kala itu tiada dapat lagi engkau berdusta, dan tiada dapat engkau sembunyikan malaikat nyata akan perbuatanmu itu. Jadi kita kena ingatlah bahawa setiap benda yang kita buat ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab anggota kita ni ibarat rakyat. Ini nak ayat kait dengan pemimpin. Kita bahas mula nak ayatnya, memanglah jadi pemimpin ni akan ditanya tentang rakyat. Jadi kita ni memimpin anggota-anggota yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Taala, maka anggota kita akan dipersoalkan, akan ditanya, dan nescaya apabila ditanya oleh Allah kita tak nak dusta lagi.
Tak nak susuk lagi, tak nak sembunyikan lagi. Ianya jelas dan nyata akan perbuatan kita. Jadi masa sekarang untuk hari ini, mudah-mudahan Allah SWT bagi manfaat kepada diri hamba dan kepada sidan hadirin hadirat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Qala Allah Ta'ala Al-Hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa واتقون يا أولي الألباب. Maksudnya, masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah pada beberapa bulan yang tertentu, yakni bulan Syawal, Zulqa'dah dan juga 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Oleh yang demikian, sesiapa yang mengerjakan ibadat haji, maka tidaklah boleh menyetubuhi isteri dan tidak boleh berbuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah memelihara diri dari keaifan meminta-minta sedekah, dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berakal, yakni yang dapat memikir dan memahaminya. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniannya pada pagi ini, pada pagi Jumaat yang mulia ini, kita dapat bersama-sama
berada dalam majlis ilmu yang merupakan majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada pada tanggal 3 Zulhijjah. Kita berada di dalam bulan yang mulia, bulan haji. Di mana pada bulan-bulan haji ini umat Islam seluruh dunia berkunjung ke Makkatul Mukarramah untuk mengerjakan ibadat haji yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang ke-6 Hijrah dengan turunnya ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada mereka yang berkemampuan untuk mengerjakan ibadat haji. Haji diwajibkan kepada kita umat Islam yang berkemampuan sekali dalam hidup kita. Haji wajib sekali, umrah wajib sekali. Faman zada fahuwa tatawwu, siapa yang mengerja lebih daripada sekali itu disunatkan. Wa atimmul hajj wal umrata lillah, dan hendaklah kau mengerjakan haji dan umrah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang agak berat yang menimpa bukan sahaja negara kita, bahkan seluruh dunia. Kita diuji dengan penyakit COVID-19 yang menyebabkan kita di Malaysia tidak dapat mengerjakan ibadat haji. Walaupun begitu, kita masih lagi berpeluang untuk melipat gandakan amalan kita di dalam bulan ini. Di dalam bulan Zulhijjah, di mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, hari yang paling lebih, yang paling afdal hari-hari di dunia ini ialah hari-hari 10 terawal, hari yang ke-10, yakni 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Sebab itu kalau kita membaca suratul Fajri, Allah mulakan suratul Fajri dengan sumpah wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10 dari awal bulan Zulhijjah, yang mempunyai kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni al-ashr al-awwal min shahr Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah? Qala wala al-jihadu fi sabilillah
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Maksudnya, tidak ada hari yang lebih Allah kasih kita melakukan amalan-amalan yang soleh lebih daripada hari-hari 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Inilah hari yang Allah kasih kita melakukan amal yang soleh hari ini. Jadi kita sekarang ini, hari ini kita berada pada tanggal 3 Zulhijjah, 10 awal, 1 sampai 10. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, adakah tak boleh nak banding dengan jihad fi sabilillah? Jihad fi sabilillah ini amalan yang lebih, yang afdal. Jadi hari yang 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah itu amalan yang soleh Allah kasih, paling Allah kasih kita buat pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kalau nak banding dengan jihad fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah, Rasulullah bersabda tak boleh nak banding dengan berjihad fi sabilillah pun lebih amalan soleh pada 10 awal bulan Zulhijjah lagi. Illa, kecuali ada orang yang lebih daripada amalan yang dia buat 10 terawal bulan Zulhijjah. Rajulun kharaja bin nafsihi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Seorang laki-laki yang keluar berjihad fi sabilillah dengan jiwa raganya dan hartanya, dan dia tidak kembali ke rumahnya, yakni dia mati syahid, maka itu orang yang paling lebih. Selain pada itu, amalan soleh 10 awal bulan Zulhijjah itulah amalan yang paling afdal. Jadi kita masih ada ruang dan peluang, walaupun kita tidak dapat mengerjakan ibadat haji pada tahun ini kerana halangan wabak penyakit yang menimpa dunia hari ini. Kita bersabarlah dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, inna izamal jaza ma'izamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu sukh. Sesungguhnya besarnya balasan Allah akan diberi berdasar kepada besarnya ujian Allah kepada kita. Ujian yang kita hadapi hari ini besar, hebat. Kita tak pernah pun berdepan dengan ujian seperti ini. Mudah-mudahan ganjaran juga besar. Dan bila Allah kasih pada suatu kaum, Allah uji supaya kita sentiasa ingat kepada Allah, bergantung kepada Allah, mempunyai pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita hanya semata-mata kepada Allah. Kita ikhtiar dan kita berdoa. Faman radiya falahu ar-ridha. Siapa yang redha dengan ujian Allah, dia akan dapat keredaan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang redha dan kita mendapat keredaan Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Sebaliknya, siapa yang tidak redha, dia memberontak, jiwa yang berontak dengan ujian itu, falahu sukhtu, dia akan mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dhalik. Jadi naklah kita rebut peluang kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk kita melakukan amalan yang soleh. Apa dia amalan yang soleh? Salat adalah amalan yang soleh. Qiraatul Quran, baca Quran adalah amalan yang soleh. Zikrullah, berzikir kepada Allah adalah amalan yang soleh. Istighfar adalah amalan yang soleh. Asyam puasa adalah amalan yang soleh. Sadaqah adalah amalan yang soleh. Hatta ad-doa adalah amalan yang soleh. Silatul rahim, hubun silatul rahim juga adalah amalan yang soleh. Yang penting kita buat amalan yang soleh yang Allah Ta'ala redha. Kita perbanyakkan di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Firman Allah Ta'ala, Al-Hajj ashhurum ma'lumat. Masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah pada beberapa bulan dia tertentu. Nak buat haji ada bulan dia. Kita tak boleh buat haji kalau tak masuk bulan haji. Begitu juga puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ni bulan Ramadan lah. Semayang terawih ni malam bulan Ramadan, itu waktu dia. Begitu juga ibadat haji ada waktu dia, iaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah. 10 hari awal bulan Zulhijjah. Faman farada fihinna al-hajj. Oleh yang demikian, sesiapa yang memfardukan ke atas dirinya mengerjakan ibadat haji dengan berniat haji, dia niat haji, fala rafath. Bila kita buat haji, kita tidak boleh menyentubui isteri kita. Walaupun isteri-isteri kita tak boleh. Itu patah larangan dia. Dan kita tak boleh bercakap benda-benda rafas. Rafas ni berkenaan dengan jima', tak boleh. Wala fusuq. Dan kita tidak boleh mengerjakan perkara-perkara fasik, perkara maksiat. Maksiat ni ketika kita tidak mengerjakan haji pun tak boleh buat maksiat. Lebih-lebih lagi waktu kita mengerjakan ibadat haji. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'aka yaumi waladathu ummu. Siapa yang mengerjakan ibadah haji, dia tidak melakukan perbuatan jima, tidak rafas, tidak melakukan perkara maksiat, perkara mungkar, perkara fasik, maka kembali dia selepas dia mengerjakan ibadah haji suci daripada dosa, kayaumi waladathu ummuh, seperti hari dia dilahirkan dari perut ibunya, suci, bersih. Oleh kerana itu, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Jadi tak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan itu. Dan perbuatan itu sebenarnya perbuatan fusuq. Fusuq ini maksiat. Selepas daripada buat haji pun tak boleh buat maksiat juga. Ha? Dan sepatutnya bila kita dah buat haji, maka ada perubahan. Ada perubahan sebelum haji dengan selepas haji. Perubahan dalam arti kata perubahan ke arah yang lebih baik. Itu di antara tanda haji mabrur. Al-hajjul mabrur
laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang diterima itu tidak ada balasan yang lain kecuali syurga. Jadi bila kita suci daripada dosa, maka insya-Allah kita boleh masuk syurga. Nah, ini sama dengan hadis yang dibaca sekejap tadi, man hajja wa lam yarfuh wa lam yafsuk kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang mengerjakan haji, dia tidak melakukan rafas, tidak melakukan fusuk, tidak melakukan maksiat, keluar dia daripada dosanya bersih seperti hari dia lahir daripada perut ibunya. Wala jidala fil hajj, dan dia tidak melakukan jidal bertengkar ketika mengerjakan ibadat haji. Jangan bertengkar ketika melakukan ibadat haji. Haji ini ialah umat Islam seluruh dunia mengerjakan ibadat haji. Orang sesak-sesak, orang macam-macam pesen, macam-macam perangai yang memerlukan kita bersabar dengan kesabaran yang tahap tinggi. Kadang-kadang kita semayang, orang lakuh kepala kita macam-macam. Ketika tawah nak kucuk Hajarul Aswad, kadang dalam keadaan biasa, ini kawik ni mungkin ada halangan-halangan lah, tidak macam biasa. Ini kita tengok siapa orang bertumbuk. Ini bukan dia berlaku ni, bukan. Itu bukan tempat kita bertumbuk. Jangan bertengkar, tak boleh. Wala jidala fil hajj, sabarlah. Ha? Kita kena sabar. Jangan berkelahi. Ingat, biar ibadat haji ni nak menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Semua wukuf di tempat yang sama di Arafah. Tawaf di tempat yang sama. Melontar di tempat yang sama. Sa'i di tempat yang sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni bersaudara. Ya, kita bersatu. Ibadat haji ni macam muktamar al-alamil islami, muktamar dunia Islam, muktamar tahunan dunia Islam yang boleh menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Yang bertelingkah kita damaikan. Ini lambang kekuatan orang Islam. Ibadat haji menjadi sumber kekuatan umat Islam, sumber penyatuan umat Islam. Kita walaupun jumlah kita ramai, tapi kerana kita tak bersatu, kita baloh. Sebab tu kita lemah. Allah melarang kita daripada berpecah. Kita orang Islam ni kita ada sumber penyatuan Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kau berpegang dengan dua perkara ini, iaitu Quran dan Sunnah. Ini sumber penyatuan. Jadi kalau kita ikut Quran, ikut hadis, jadi tak timbul kita ikut pandangan orang tu, orang tu ikut pandangan kita. Tidak. Kita ikut arahan yang disebut oleh Allah dan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berpecah, kita lemah. Kita tengok hari ini. Tengok bangsa Arab yang menganut Islam, walaupun mereka mempunyai kekayaan, dikurnia kekayaan, termasuk kita juga dalam negara kita dikurnia kekayaan oleh Allah,
Tapi negara Arab pecah sama dia, dia balah. Sebab tu ada ulama sebut Arab ni ittafaqu ala alla yattafiqu. Ini paling menyedihkan. Arab ni dia bersatu untuk tidak bersatu. Bukan bersatu untuk bersatu, bersatu untuk tidak bersatu. Ittafaqu ala alla yattafiqu. Mereka bersatu untuk tidak bersatu. Oh, jadi pakat untuk pecah. Bukan pakat bersatu. Jadi kita, kita orang Islam tak kira Arab tidak Arab. Sebab Nabi sebut dah, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Bukanlah bangsa Arab itu lebih berbanding dengan bangsa lain kecuali lebih sesuatu orang itu kerana takwa, bukan kerana bangsa, kerana takwa. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kamu bertelingkah, jangan balah. Fatafshalu, kalau kamu jalak, kalau kamu balah, kamu akan gagal, kamu akan lemah. Wa tadhhabari hukum, kekuatan kamu akan hilang. Hilang, tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Jadi Allah mengajar kita ketika buat haji jangan balah. Wala jidala fil haji. Tak sedap tekin ketika mengerjakan ibadat haji. Mudah-mudahan bila kita dapat mengawal diri kita ketika buat haji, kita tak balah. Tak bertengkar. InsyaAllah lepas buat haji, lepas buat haji pun kita tak bertengkar. Bertengkar apa? Kita orang Islam ni ada perselisihan faham, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika sekiranya berlaku perselisihan di kalangan kamu, maka naklah kamu kembali kepada Allah dan kepada Rasul, yakni kepada Al-Quran dan juga kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Jadi kita ketika mengerjakan ibadat haji diperintah supaya buat kebaikan, jauhi daripada keburukan. Jangan bertengkar. Biar kita buat benda baik, benda jahat jangan buat. Maka apa saja kebaikan yang kita buat, ya'lamuhu Allah, Allah Ta'ala tahu. Allah nak jelaskan di sini bahawa kebaikan yang kita buat ni Tuhan tahu. Kebaikan, keburukan pun Tuhan tahu juga. Dan Allah Ta'ala akan balas mengikut apa yang kita buat. Jadi bila kita tahu Allah Ta'ala Maha tahu dan Allah Ta'ala beri balasan terhadap kebaikan yang kita buat, maka kita berusaha untuk melakukan kebaikan. Jadi sama ada orang mengerjakan ibadat haji ataupun kita yang tidak mengerjakan ibadat haji, kita ada peluang untuk buat kebaikan. Khususnya ni 10 awal bulan Zulhijjah, kita nak memperbanyakkan al-amalus salih. Yang disebut adalah hadis, amalan-amalan yang salih. Disebut umum amalan salih. Jadi banyak baca Quran, sepatut kita perbanyakkan lebih pada biasa. Inna hazal Quran huwa ma'dubatullah fil ard. Faqbalu ma'dubatah. Rasulullah menyatakan Quran ini adalah hidangan Allah di muka bumi. Ini seolah-olah hidangan Allah. Maka naklah kamu terima hidangan ini. Terima. Kita kalau orang idan, orang jamu, kalau ni makan istana, makan kita. Ini hidangan Allah di muka bumi kepada kita. Naklah kita terima dengan cara kita membaca Al-Quran. Baca Quran.
Pasca lebih-lebih lagi ni 10 awal bulan Zulhijjah. Ya disebut al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah, amalan-amalan salih di 10 awal bulan Zulhijjah ini ahabbu ila Allah, lebih Allah kasih. Amalan yang Tuhan kasih, ya Allah Ta'ala kasih. Perbanyakkan zikrullah, berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah boleh menenangkan hati. Zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Bukan payah pun. La ilaha illallah. Berzikir. Boleh bila-bila masa. Lepas semayam zikir, pagi berzikir. Biar lidah kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Beristighfar. Memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Banyakkan sedekah. Banyakkan berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, minta lah dengan aku nak bagi kepada kamu. Berdoalah kepada aku. Ud'uni. Allah Ta'ala minta supaya kita berdoa kepadanya. Astajib lakum. Nascaya aku akan perkenankan doa kamu, permohonan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Nabi menyatakanlah dia, bila kamu minta sesuatu, minta dengan Allah, minta dengan Allah. La tas'alanna bani adama hajatan wasalilladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Jangan kamu minta dengan anak Adam sesuatu hajat, tapi mintalah dengan Allah. Tak usah minta dengan orang, minta dengan Allah. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah dengan Allah yang pintu kurniaannya tidak pernah tertutup. Orang ni ketika dia belagang ni dia builah. Tak belagang ni dia tak buih. Tapi Allah pintu kurniaannya tak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah kalau kamu tak minta dengan dia. Wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Tapi manusia dia marah kalau minta dengan dia. Kena ingat. Allah Taala dia marah kalau kita tak minta dengan dia. Arti Allah Taala kasih kalau kita minta dengan dia. Manusia ni dia marah kalau kita minta dengan dia. Jadi Allah Taala marah kalau kita tak minta. Manusia ni dia marah kalau kita minta. Kita minta dengan Allah. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaum. Allah marah kalau mu tak minta dengan dia. Tapi manusia marah kalau mu minta dengan dia. Minta dengan dia marah. Tak usah minta. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah, mohon dengan Allah. Pandailah. Allah Ta'ala pelembut hati orang, jadi sebab musabab. Dia akan beri apa yang kita nak. Tapi minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Banyakkan doa ni pada hari-hari 10 bulan Zulhijjah. Dan kita perbanyakkan hubung silaturrahim. Hubung silaturrahim. Hubungan kekeluargaan. Dan disebut ala hadis. Man arada an yubsata lahu fi rizki au yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Siapa dia nak rezeki dia bertambah, umur dia panjang, naklah dia hubung silaturrahim. Itu disebut ala hadis. Memang kalau orang hubung silaturrahim, rezeki pun murah. Kalau cari waris musim-musim ria ni,
Kalau ada kebudirian buah, dia bui lah. Ini waris kita, ni mari sokmo ni kata. Tapi kalau orang tak umur satu rahim, dia betul apa nak bui. Rezeki murah, umur panjang, umur panjang. Ini sebutlah hadis. Umur panjang ni ulama sebut dua makna. Boleh jadi Tuhan beri umur panjang sungguh, kerana memang Allah Ta'ala tahu sejak azali lagi dia ni suka hubung satu rahim. Allah Ta'ala takdirkan umur dia panjang. Ataupun makna umur panjang ni walaupun dia mati, tapi kebaikannya sentiasa disebut-sebut seolah-olah dia masih ada. Dia mati dah, tapi orang sebut. Jadi semua ada panjang juga, orang sebut umur panjang. Itu juga termasuk oleh makna umur panjang. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala akan balas. Jadi buatlah. Allah Ta'ala akan balas. Wa tazawwadu. Dan hendaklah kamu menyediakan bekal. Nak pergi buat haji, kena sedia bekal. Bekal secukupnya. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah at-taqwa. Apa makna takwa di sini? Memelihara diri dari keaipan minta sedekah. Itu makna takwa tu. Jadi tak buat bekal pakai minta sedekah dengan orang. Bukan dia tu. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ni turun ada sebab dia. Kana ahlul Yaman yahujjun wala yatazawwadun wa yakulun nahnu mutawakkilun fa anzalallahu ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli Yaman dulu, orang Yaman dia buat haji tak buat bekah. Daripada Yaman dia pergi ke Mekah, dia tak bawa bekal. Wa yaqulun, dan puak dia kata guana, nahnu mutawakkilun, kami ni orang yang bertawakal kepada Allah. Suruh Tuhan. Dia pergi bekal tak awak. Kalau ibarat awak kita kecek Tesla pinggir begitu kan. Bekal tak awak gapo. Yang apa kita gi nak buat haji, suruh Tuhan dia. Tu kita ni orang tawakal kepada Allah. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah, lalu Allah Ta'ala turun ayat ni, wa tazawwadu, nak buat haji pun kena sedia bekal. Tuhan sebut naklah kamu membawa bekal dengan secukupnya. Wa tazawwadu, bawa bekal jangan pergi yang tak buat bekal. Dia tawakal ni dia begini, usaha dulu pasal waktu itu panggil tawakal. Tu panggil tawakal. Jangan silap ni tawakal suruh tak kena. Tak kena tawakal ni penuh. Ini untuk kita memahami maksud tawakal yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dia pergi mengadap Nabi. Dia naik unta lah. Lepas tu dia lepas unta. Bila Nabi tanya dia, dia rakyatlah dia mari ni dengan unta. Bah Nabi tanya, mutamak mana unta? Dia kata, ambo lepah. Ambo tawakal kepada Allah. Jadi tamak-tamak ni orang tak tawakal ke Tuhan. Tak agak ke Tuhan, agak ke Tuhan. Lepah begitu. Lalu Nabi bersabda, i'qilha wa tawakkal. Nabi kata, tamak dulu baru tawakal. Tamak dulu. Mana? Baru tawakal. Tawakal lagu tu hilang lah. Ni orang panggil tawakal pok ndi. Tawakal pok ndi. Raja dengar cerita pok ndi Arab, nama dia Johar. Dia silap faham tentang tawakal. Dia pergi kedai naik hema. Naik hema. Hema ni, tuan-tuan hema ni gagah. Orang tak barang atas dia tu.
panjang barang sampai kepala tak nampak dia jalan lagi. Ada jalan lagi. Ah tu hemah dia gagah. Ah. Jadi bila dia pergi Kedah, dia silap faham konsep tawakal, dia lepas hemah dia. Dia beli barang, bila beli barang sudah bawa barang tu pergi tempat hemah dia letak. Tengok-tengok tak ada. Sebab dia tak tambah, dia lepas. Jadi tanya orang. Tak ada tengok kau hemah aku. Orang tanya hemah tak mana, dia tak sini ke kata. Dia turun sini. Lepas tu orang tanya dia, mau tambah ke tak? Dia kata tak. Orang tanya dia, apa tak tambah? Dia kata pasal tawakal kepada Allah. Jadi bila dia jawab, dia tak tambah kerana tawakal. Kata orang tu, kata lagu tu, tawakal lagu tu hilang, tak ada dah. Hilang dah. Bila orang kata hemah dia hilang, lalu dia kata alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah. Jadi orang terkejut. Wano dia ni, bila orang kata hemah dia hilang, dia kata alhamdulillah. Orang tanya dia, wano mu pelik pada orang. Orang rakyat kata hemah hilang, kata alhamdulillah. Dia kata, aku alhamdulillah tu kerana mujurlah hemah aku hilang ketika aku tak duduk di atas, dia kata. Kalau hilang ketika aku duduk di atas, dengan aku hilang, dia kata. Kena kerja. Jadi lah ni, hilang hemah saja aku duduk, tak ada masalah, dia kata. Aku boleh beli hemah lain. Tapi kalau hilang dengan aku, pernah, dia kata. Ini pun ni. Jadi, bila ahli Yaman, yahujun wala yatazawwadun, mengerjakan ibadat haji tapi tak bawa bekal, wa yaqulun, dan mereka berkata, nahnu mutawakkilun, kami ni orang bertawakal kepada Allah. Lalu Allah Taala waktu turun ayat watazawwadu, tawakal bukan bawa bekal, watazawwadu, naklah kamu bawa bekal secukupnya, fa inna khairaz zadit taqwa, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa, yakni memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Minta sedekah ni aib. Aib minta sedekah. Aib. Jadi bawa bekal. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepada aku. Takutlah kamu kepada aku. Kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya. Jadi kena bertakwa, kena sedia bekal, dan kena bertakwa kepada Allah. Ya ulil albab, Allah Ta'ala sebut, hei orang yang mempunyai pemikiran. Ulil albab ni mana orang cerdik. Jadi Allah Ta'ala sebut, naklah bertakwa kepada aku, hei orang yang berakal. Kerana orang yang bertakwa tu orang berakal. Kalau orang yang tak bertakwa tu, mana orang tak apa berakal lah. Tak berakal, dia tak bertakwa kepada Allah. Sebab Tuhan buat dia, Tuhan pera dia. Tuhan bagi kesihatan, beri nikmat pada dia, tiba-tiba dia tak takut. Tuhan kita takut. Takut ke makhluk, takut ke orang lain. Ini orang tak sepenuh akal. Orang yang sepenuh akal ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah, sempena kita berada di bulan haji, sempena kita berada di awal 10 awal bulan Zulhijjah, kita berusaha menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menambahkan amal ibadat kita. Kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memperbanyakkan zikir kepada Allah, memperbanyakkan istighfar, bersedekah, berdoa, menghubur silaturahim, dan melakukan ibadat puasa sunat, khususnya puasa pada hari Arafah yang punya kelebihan yang besar. Disebut dalam hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam anna siyama yaumi arafah yukaffiru sanatan madiyah wa sanatan baqiyah. Puasa hari Arafah boleh mengampun setahun, puasa setahun, dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Tahun yang lalu, tahun akan datang. Mana dua tahun. Ini kelebihan puasa pada hari Arafah. Dan disebut dalam hadis yang lain, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa fihi Allahu 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak ya Allah Ta'ala merdekakan hambanya daripada api neraka melainkan hari itu ialah hari Arafah. Hari Arafah hari yang paling banyak Allah merdekakan manusia daripada api neraka, menunjukkan kelebihan hari Arafah. Jadi kita molek benarlah kita puasa hari Arafah ini di antara amalan-amalan yang patut kita buat ketika kita berada di dalam bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menjadi titik renungan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Jadi saya rasa pada itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافي نقامه ويكافي المسيح يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا وفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيرا إلا بلغته ولا مرضا إلا شفيته ولا مدا ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.